Menerobos lampu merah dengan kecepatan tinggi, seorang pengendara motor terlibat kecelakaan dengan pengendara lainnya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Detik-detik kecelakaan tersebut terekam dashcam kendaraan truk. Inilah rekaman dashcam detik-detik kecelakaan yang melibatkan dua pengendara motor di perempatan lampu merah Jalan I Gusti Ngurah Rai, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sepeda motor yang melaju dari arah Pondokopi menuju Jatinegara menerobos lampu merah hingga menabrak pemotor yang melaju dari flyover Klender menuju Pondokopi. Keduanya pun terjatuh dari kendaraan. Kecelakaan yang terjadi akibat pelanggaran rambu lalu lintas bukan kali pertama terjadi di lokasi ini. Salah satu pengendara mengatakan kini dirinya harus sangat berhati-hati saat melintasi perempatan lampu merah lantaran sejumlah pengendara kerap menerobos lampu merah dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Oh iya udah, saya udah lihat tuh videonya. Takut sih saya melihatnya. Terakhir yang terjadi tuh kayak gitu di Jakarta tuh. Apa orang-orang pada terobos lampu merah. Jadinya saya jadi lebih berhati-hati kalau misalnya ada di lampu merah. Pengendara diimbau selalu menaati rambu lalu lintas dan waspada agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.